Mari lembati, mari.
Siapa yang masih semangat? Kalau masih semangat sudah bunyi sudah bos-bosan. Bersama-sama dengan adik-adik di sini, kita percaya bahwa Tuhan sudah baik, kita semua mempunyai pengharapan. Nanti sebentar kita ada kegiatan. Puji Tuhan, shalom buat kita semua. Pada kesempatan saat siang menjelang sore hari ini, kami sangat bersuka cita buat kehadiran dari Bapak Ibu dari KSOP Sorong, kelas 1 Sorong, lebih khusus Ibu JC Julita Iris MSI yang sudah datang bersama rombongan yang ada untuk bisa berbakti mulai nama Tuhan. Kalau berbakti tadi sudah lebih semangat tadi. Sudah puji-puji luar biasa. Ya, oleh karena itu dalam pribadi kami, keluarga besar Panti Asuhan KSGA Agape yang ada mengucapkan selamat datang buat KSOP kelas 1 Sorong yang ada untuk berbuat bakti bersama-sama dengan kami memperingati itu hari kebangkitan, hari Paskah, kemenangan buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada pendeta Jimmy. Kita akan masuk di dalam ibadah kita di siang hari ini. Begitu saja. Musim akan selalu berganti. Dan saya percaya kehidupan kita ketika kita di tempat ini, Tuhan yang menolong kepada kita. Terima kasih.
dua, tiga. Sia-sia juga lah kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita bersyukur sama Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Dia mati dan bangkit, ya. Dan Dia katakan dalam kitab Injil Yohanes, "Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kehidupan kita." Amin. Itu janji Tuhan, ya. Jadi dalam pribadi kita sebenarnya Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kenapa saya katakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Karena banyak orang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan. Banyak di luar sana. Kenapa tidak percaya? Ah, masa Tuhan mati? Ya biasa begitu kan? Ada juga pernah kami pelajari, ada juga mengatakan Yesus tidak mati, baru ada ganti. Ya, mirip dengan Dia. Katanya begitu, ya. Tetapi dalam firman Tuhan sudah jelas dikatakan di sana, sampai dua orang ketika mereka pergi ke kubur, kubur itu apa? Kosong, ya. Dan malaikat katakan, Dia kan sudah saya kasih tahu sama kalian terlebih dahulu, pada hari ketiga Dia akan bangkit. Dan murid-murid teringat, oh benar, Tuhan Yesus sudah katakan demikian. Jadi dalam pribadi kita, apa yang kita mau ragukan? Dan sekarang juga kita melihat, kita menyanyi dulu semangat dulu sama Yesus bangkit. Yesus bangkit, hari kan luar biasa. Yesus bangkit untuk kita semua. Bukan saja kita yang sudah kerja seperti teman-teman di KSUP, tapi buat adik-adik di panti ini juga. Jadi adik-adik harus yakin dan percaya bahwa adik-adik sama dengan kami. Cuma berbeda adik-adik belum sampai pada tahapan. Dan saya yakin dan percaya bahwa adik-adik akan sampai kalau adik-adik yakin dan percaya. Ikat dengan Tuhan mbak adik-adik sekalian. Karena saya juga begitu dulu. Saya dari orang miskin adik-adik sekalian. 6 anak yang sehari-hari harus pergi ke sekolah jalan kaki. Sampai kuliah harus jalan kaki. Wah. Wow. Sabar sayang.
selamat Tuhan.